Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahu ladzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja berada yang sama-sama dimuliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini kembali dapat berjumpa, bersilaturahim, bertatap muka, walaupun melalui dunia maya, media televisi, yang mudah-mudahan acara Mutiara Hati yang diisi dengan kajian-kajian agama yang nanti insya Allah akan kami sampaikan bisa bermanfaat, membawa maslahat, menambah keilmuan, menambah wawasan, dan menjadi pencerahan bagi pribadi saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu bersolawat, mengucap solawat, baca solawat, istiqomah, cinta dengan solawat, ya, nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sampit TV serta jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan di mana saja berada. Pertama mengawali perjumpaan saya Sarifuddin Al-Faqir ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada sore hari ini secara live ya, dalam acara Mutiara Hati yang insya Allah nanti akan menyampaikan kajian-kajian agama yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Terima kasih kepada semua pihak yang mensupport kegiatan ini ya, kegiatan tausiah atau ceramah agama secara live ini tentu ada kos-kos yang dikeluarkan ya kan, ada biaya yang dikeluarkan. Itu semua perlu support dan dukungan. Dan alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan, ini bisa berjalan karena dukungan secara moral dan material dari jamaah sekalian maupun kaum muslimin, kaum muslimat atau siapapun. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang mensupport kegiatan ini ya diberikan kelancaran rezekinya ya, keluasan rezekinya, diberikan kesehatan, keafiatan ya, dijauhkan daripada musibah dan juga dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang lagi ngetren saat ini, yaitu virus corona atau wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kru-kru ya, kru-kru Sampit TV yang bertugas ya, mulai dari menyiapkan ya sampai tayang ya, acara Mutiara Hati live, secara live ini pada sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para kru-kru ini ya, kru-kru TV Sampit ini diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang ya, berkah hidupnya ya, bermanfaatlah umurnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Dan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu kepada pemirsa Sampi TV, pada jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimah, di mana saja berada. Seandainya nanti ada tutur kata saya yang keliru, ya, yang kurang pantas, tidak baik, ya, kurang sopan, ya, ada sikap perbuatan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk memaafkannya. Karena Al-Fakir saya sendiri menyadari banyak kesalahan, kesilapan, kehilapan, ya, sengaja atau tidak, ya, yang terlihat maupun yang tersembunyikan. Jadi saya terlebih dulu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, ada peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Padahal gading itu kan kuat, besar, tapi ada juga yang retak. Nah, artinya manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa, begitu juga. Ada juga kita sering dengar, tak ada mawar yang tak berduri. Ternyata mawar itu rata-rata berduri. Jadi ini menggambarkan bahwa ternyata manusia itu tidak sempurna, ada juga kesalahan kesilapannya, termasuk Al-Fakir, ya. Mahalul khata innal insana mahalul khata wan nisyan. Nah, itu hadis nabinya. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa, begitu pemirsa. Baik, apa kabar pemirsa sekalian? Semoga selalu sehat walafiat, ya. Saya doakan mudah-mudahan yang menonton ini, yang menyaksikan acara Mutiara Hati ini, ya, panjang umur, sehat walafiat, ya, rezekinya luas, kuat iman Islamnya, ya, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Sampi TV, jamaah sekalian, sore hari ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan macam-macam rezeki. Nah, ada perbedaan nih antara rezeki dengan gaji, ya. Kan manusia ini kan ada punya dua pendapatan. Ada yang namanya gaji, ada namanya rezeki. Nah, ini masing-masing ada perbedaan ini. Tapi semuanya insya Allah dapat rezeki, tapi belum tentu dapat gaji. Itu kalau yang dapat gaji insya Allah dapat rezeki. Seperti itu. Kalau rezeki itu bisa kita dapatkan setiap saat, ya, kapan saja. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan angkanya, tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal, itu rezeki. Tapi kalau gaji itu ada batasannya, ya kan? Ada waktunya. Ya, waktunya gajian misalnya tanggal 1, ya kan, bagi PNS atau karyawan dan sebagainya. Tapi kalau rezeki tiap saat, kapan saja, di mana saja. Nah, itu bedanya. Kalau rezeki dengan gaji itu beda di situ. Jadi beda waktunya, waktu dapatnya, ya. Kalau rezeki itu kapan saja, kalau gaji itu tertentu harinya, tanggalnya, ya kan. Kalau rezeki bisa di mana saja, tapi kalau gaji itu menetap. Nah, dia pegawai, misalnya pegawai ASN di daerah, misalnya pegawai daerah, ya berarti dia dapat gaji dari daerah. Ada yang dari pusat, ya kan? Ada yang dari perusahaannya. Jadi tempatnya masing-masing. Nah, jadi kalau rezeki bisa di mana saja, tapi kalau gaji tertentu tempatnya, tertentu waktunya, dan juga tertentu batasannya. Oh, gaji seseorang misalnya 3 juta tiap bulan. Tapi kalau rezeki bisa lebih daripada itu dan juga bisa kurang daripada itu nominal angka rupiahnya. Nah, itulah di antara perbedaan antara rezeki dan gaji. Tapi semuanya patut kita syukuri, ya. Mau dapat gaji, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Jadi sore hari ini saya ingin menyampaikan, mengupas tentang macam-macam rezeki. Ternyata rezeki itu ya macam-macam tadi. Makanya saya sampaikan pada sore hari ini macam-macam rezeki. Oh, ternyata rezeki yang datang dari Allah itu bentuknya bermacam-macam. Ada rezeki yang bersifat umum, bersifat luas. Semua manusia, semua makhluk hidup diberikan oleh Allah. Misalnya kita manusia diberikan yang secara umum, ada orang diberikan rezeki berupa harta, ya kan? Ada diberikan berupa jabatan, ada orang diberikan Allah berupa pangkat kedudukan. Ada
ada juga yang diberikan rezeki yang secara umum ini tadi bisa melihat. Nah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang secara luas, yang secara umum dulu adalah manusia itu diberikan Allah, mau orang muslim, bukan orang muslim, mau orang yang beriman, mau orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang kafir, itu sama diberikan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ya bisa rezeki berupa, kita bisa sebut, bolehlah sebut harta itu juga rezeki, ya kan? Pangkat juga rezeki, ya kan? Kedudukan juga rezeki. Nah, tapi rezeki-rezeki ini nanti dipergunakan dengan baik atau tidak, itu nanti bahasan yang lainnya. Diberikan rumah, ya kan? Manusia diberikan fasilitas rumah beserta isinya, itu rezeki juga. Diberikan kendaraan, baik sepeda, motor, mobil, kapal, pesawat jet pribadi dan sebagainya. Itu semua adalah rezeki yang secara luas atau secara umum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rezekinya. Ini tidak memandang agama, tidak memandang suku, pemirsa. Ya kan? Tidak memandang suku. Coba perhatikan. Misalnya kita di Indonesia, suku berapa? Mungkin ribuan suku ya kita di Indonesia. Bahasa berapa ribuan bahasa kita di Indonesia. Agama ya udah berapa agama yang ditentukan ditetapkan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah kita. Nah, jadi rezeki ini ya tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang tradisi budaya, tidak memandang bangsa apapun, semuanya diberikan oleh Allah. Diberikan kehidupan di dunia ini, baik dia sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang, seorang karyawan, seorang pegawai, seorang politikus, ya, yang punya rumah, yang punya kendaraan fasilitas, yang punya jabatan, pangkat dan kedudukan, itu semua rezeki yang diberikan Allah bersifat luas dan umum. Itu semua dapat. Jadi jangan dikatakan rezeki itu Allah hanya mengasihi kepada orang Islam, tidak. Rezeki yang diberikan Allah itu hanya kepada orang yang beriman saja, tidak. Rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang pandai bersyukur saja, tidak. Semuanya, mau bersyukur, mau tidak, mau orang ini Islam, mau bukan orang Islam, mau bangsa Indonesia maupun bangsa luar, semuanya diberikan Allah rezeki yang bersifat umum atau luas ini. Nah, ini kita harus pahami dulu nih. Diberikan kesehatan kita kan. Kesehatan itu tidak memandang agama juga Allah. Jangan beranggapan kita, orang Islam saja yang diberikan kesehatan. Orang yang bukan Islam diberikan sakit, terus tidak. Bahkan ada kalanya orang Islam saja yang diberikan sakit. Ya kan? Orang yang taat saja yang diberikan kesehatan, tidak. Bahkan orang yang taat sekalipun banyak yang sakit. Nah, jadi kesehatan itu adalah rezeki yang bersifat luas atau umum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada seluruh makhluk-Nya. Kepada makhluk yang lain, binatang, ikan hidup dalam air, itu adalah rezeki yang diberikan Allah bersifat umum. Ayo tanya, agama apa dia ikan? Enggak ada agamanya. Suku apa dia? Enggak ada sukunya itu ikan. Binatang, sapi, kambing, semua diberikan rezeki oleh Allah. Dia ada tempat tidurnya, tempat makannya dan sebagainya. Itulah, maka tadi saya sebutkan di sini adalah sekali lagi rezeki yang pertama ini adalah rezeki yang bersifat umum, yang luas, yang Allah berikan kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk-Nya, ya kan? Jangankan makhluk hidup manusia, makhluk hidup binatang, makhluk hidup yang di alam dunia, bahkan yang di alam gaib pun diberikan Allah rezekinya. Ada juga yang di dalam tanah, cacing bisa hidup dalam tanah, ada rezekinya. Seekor ulat dalam batu, ada rezekinya. Dan tidaklah binatang melata sekalipun yang hidup di muka bumi ini kecuali ada rezekinya. Itu kan, ada kan firman Allah tuh. Jadi tidak ada binatang melata pun yang hidup di muka bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Wa ma min dabbah itu. Jadi kita harus mengetahui dulu rezeki tadi ada yang bersifat umum, bersifat
makhluk hidup diberikan fasilitas oleh Allah, baik fasilitas harta benda, fasilitas pangkat kedudukan, fasilitas berkarir, politik, pengusaha, pedagang, fasilitas kesehatan, ya kan, diberikan Allah secara umum akal pikiran. Nah, semuanya diberikan akal pikiran oleh Allah. Nah, mau orang Islam, mau bukan orang Islam, mau orang yang taat, mau yang tidak, mau yang beriman maupun yang kufur, ya, mau yang bersyukur, mau yang tidak, itu semua diberikan Allah fasilitas rezeki itu. Ada diberikan otak tadi kan, akal pikiran. Nih anggota tubuh kita, panca indera kita bisa bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini diberikan Allah secara umum, bahwa kaki itu gunanya untuk berjalan, bahwa tangan itu gunanya untuk mengambil, untuk memegang, bahwa mata itu gunanya untuk melihat, bahwa telinga itu gunanya untuk mendengar, bahwa mulut itu gunanya untuk berkata-kata atau mengunyah sesuatu. Nah, bahwa hati adalah untuk merasakan, memahami tanda-tanda kebesaran Allah maupun tidak, ya pikiran juga bertafakur atau tidak, berpikir tentang ciptaan Allah tidak, itu semua diberikan oleh Allah. Darah, urat, tulang, daging, semuanya ini berfungsi dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing di dalam tubuh kita. Ini semua diberikan Allah secara umum kepada kita. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa rezeki itu yang pertama bersifat umum dan luas, itu diberikan Allah kepada para makhluknya, makhluk hidupnya, baik itu kepada manusia maupun kepada binatang maupun kepada hewan-hewan tadi, maupun kepada burung-burung, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam beserta isinya, baik yang jahir yang terlihat oleh mata kita maupun yang gaib yang tersembunyi, para malaikat Allah, jin-jin semuanya kan, makhluk-makhluk hidup yang lain lah, mau yang baik maupun yang buruk, ya kan. Nah, semua yang ada di atas langit, yang di bawah bumi, dalam bumi, semuanya ada rezekinya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Sampi TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, insyaallah akan saya kupas lagi lebih mendalam apa jenis rezeki yang lainnya setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Anda ingin hidup tenang dan nyaman, saatnya menjadi penghuni utama di Residen HM Arsyad dengan fasilitas keamanan 24 jam, air PDAM, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat rumah sakit, dan bebas banjir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0813-3683-1778 atau kunjungi office kami di Jalan Sukabumi Barat, nomor 18, RT 17, RW 5,
Baamang, Kalimantan Tengah. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tetap waspadai titik lengah penularan virus COVID-19. Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian. Pas begawi dalam tim. Berfoto bersama. Pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Hajatan atau saruan atau resepsi. Pas dalam komunitas. Pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun. Khusus ini, ya ini tadi bisa
kita kategorikan rezeki yang diberikan kepada orang yang beriman. Kalau orang itu beriman, insya Allah Islam. Ya. Tapi kalau Islam, kadangkala belum tentu beriman. Tapi kalau beriman, insya Allah Islam. Nah, ini rezekinya khusus. Jadi dia diberikan rezeki oleh Allah, khususnya apa? Ya tadi, karena dia Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah rezeki khusus baginya. Dia menjadi orang yang soleh, ya kan? Ada manusia itu, ada orang Islam, ya, yang imannya bagus, taat, ya, baik ibadahnya, taat ibadahnya kepada Allah, ya kan? Baik amalannya, baik sikapnya, baik akhlaknya, baik tutur katanya. Nah, ini adalah rezeki. Jadi kata-kata yang baik itu rezeki dia. Berikan nasihat yang baik itu rezeki. Nah, diberikan iman dia, ada iman yang agak tipis, agak tebal, ya kan, agak besar, agak kecil. Itu masing-masing orang diberikan rezeki iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam tadi. Jadi orang Islam insya Allah beriman, dan orang beriman insya Allah Islam. Tapi kadar keimanannya berbeda-beda masing-masing orang Islam. Nah, jadi ada yang tebal imannya, ada yang agak tipis. Dia ngaku Islam tapi masih judi, kan? Artinya imannya masih tipis, ya kan? Kalau imannya kuat tidak akan judi, karena dia mentaati apa namanya? Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, namanya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Nah, salah satunya judi. Nah, itu orang tanda beriman. Nah, berarti imannya bagus tuh, agak tebal. Tapi ada juga orang yang imannya tipis, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi kadangkala ibadah tidak dilaksanakan, ya kan? Sholat nggak pernah, ya kan? Puasa nggak pernah, berzakat juga enggak, zikiran wiritan enggak, ya, puasa enggak, haji enggak, dan lain sebagainya. Maksiat jalan, nah, maksiat jalan, seperti itu. Jadi taat enggak, maksiat jalan. Nah, ini Islam juga tuh, Ma. Yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, ya, tapi itu tadi. Islam KTP, misalnya seperti itu. Masih lemah imannya, masih tipis imannya, seperti itu. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, jamaah Mutiara Hati, ya, jamaah Sampi TV di mana saja berada, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada. Jadi ternyata iman itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam dia beriman, ya kan? Habis itu dia taat kepada Allah, itu rezeki. Dia melaksanakan amal soleh, dia taat ibadah, dia mau puasa, dia mau sholat sunnah, dia mau sholat sholat yang wajib, ya, yang wajib dia laksanakan, yang sunnah dia lakukan, itu adalah rezeki. Dia rajin tahajud, dia rajin duha, dia rajin menebar kebaikan, dia menolong orang, dia bersedekah, dia berzikir, itu adalah ketaatan yang adalah kita maknai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi rezeki yang khusus ini tadi, yang khusus ini, ya, adalah rezeki kita orang Islam, ya, yang beriman, yang diberikan keimanan, lalu taat beribadah, menjadi orang yang soleh, solehah, ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, sehingga kita menjadi manusia yang muttaqin. Muttaqin itu orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi ini rezeki yang khusus. Tapi kalau yang umum tadi yang lain, yang berupa zahir, ya, berupa zahir, berupa harta benda, pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini yang khusus, ya, ini rezeki yang berupa iman dan Islam, soleh dan soleha, taat beribadah kepada Allah, dia selalu menebar kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan rezeki yang secara khusus, ya.
Ada juga orang yang tidak beriman tapi menebar kebaikan, ada juga amal solehnya iya, tapi tidak termasuk yang beriman yang menurut kategori kita. Nah, kan Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Innal insana mahallul khata wan nisyan, sesungguhnya innal insana lafi khusr. Teringat hadis Nabi ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kok rugi? Allah nyebut kita rugi. Illa, melainkan, kecuali ada yang tidak rugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak rugi. Jadi yang pertama orang yang beriman, ya. Iman tadi apa? Sudah saya sudah rincikan al-imanu billah watu'minu billah, beriman kepada Allah, wal imanu billah ya, wal imanu bil malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wal imanu bikutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, Quran, Injil, Zabur, Taurat. Nah, kitab suci kita umat Islam saat ini ya, pegangan kita, pedoman kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar, itulah orang yang tidak rugi kata Allah. Dan yang tidak rugi selanjutnya adalah wa aminus solehat, dan orang yang beramal soleh. Jadi syaratnya yang pertama iman dulu. Nah, karena kalau cuma sekedar beramal soleh, semua manusia berbuat kebajikan, ya kan? Tapi nanti insya Allah ada balasannya masing-masing. Ya, ada balasannya masing-masing. Kalau kita orang Islam yang beriman, setelah beriman beramal soleh, setelah itu berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Jadi saling menasihati kepada saudara-saudara kita, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk selalu taat kepada Allah dan sabar kepada Allah, dan sabar terhadap segala cobaan hidup ya, seperti itu. Nah, jadi rezeki yang khusus ini tadi ya, yaitu adalah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini rezeki yang luar biasa, sehingga orang itu beramal soleh ya, berbuat kebajikan, taat kepada Allah, menebar kebaikan di mana-mana, beramaliah, baik amaliahnya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Inilah rezeki yang khususiah tadi. Pemirsa Sampi TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Selanjutnya ya, selanjutnya macam-macam rezeki yang selanjutnya adalah rezeki karena bersyukur. Rezeki karena bersyukur. Oh, ada rezeki karena bersyukur. Iya. Kan Allah sudah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi bila engkau ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku azab. Maka sungguh azabku amat pedih. Nah, jadi orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, yang diberikan saat ini kita syukuri, ya, kita amalkan, kita pergunakan di jalan yang sesuai, yang benar, maka itu rezekinya akan melimpah kembali. Itu sudah jelas tuh janji Allah tuh, bila orang bersyukur terhadap nikmatnya, diberikan nikmat sehat, dia bersyukur, alhamdulillah aku sehat walafiat, lalu dia amalkan kesehatannya itu untuk kebaikan. Nah, lalu bertambah sehat ya kan, bertambah sehat, bertambah kuat ke ilmunya, dia punya ilmu, alhamdulillah dia bersyukur dengan ilmu yang diberikan Allah ya, lalu dia berikan kepada orang lain, dia sampaikan kepada orang lain.
tanpa pamrih ya, dia sampaikan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, maka akan bertambahlah ilmunya, akan bertambahlah wawasannya, akan bertambahlah kecendekiawannya, kepintarannya, kecerdasannya. Karena cerdas ini kan ada tiga macam. Ada cerdas secara intelektual, keilmuan, ada cerdas secara religi, keagamaan, ada juga cerdas secara sosial, kemasyarakatan. Jadi kalau tiga ini dia miliki, cerdas ilmu, cerdas keagamaan, cerdas agama, cerdas ilmu, dan juga cerdas sosial, maka luar biasa surga dunia dan akhirat dia dapatkan. Dia orang cerdas ya, orang berilmu, dia sampaikan kepada orang lain dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan bertambah ilmunya, akan bertambah wawasannya, akan bertambah pengalamannya. Jadi ilmu ini kan macam-macam nih. Jadi ilmu ini ada yang bersifat agama, ada yang bersifat dunia, tetapi dua-duanya saling menunjang ya. Karena kita hidup ini ada juga perlu ilmu dunia untuk menunjang ilmu akhirat. Nah, misalnya ilmu agama, ilmu dunia yang menunjang ilmu akhirat apa? Misalnya kita mau beribadah zakat misalnya, mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat itu kan perlu ada takaran, ada timbangan. Ilmu dunia yang digunakan, oh pakai liter, pakai kiloan dan sebagainya. Itu kan ilmu dunia, tetapi untuk menunjang ilmu akhirat. Untuk beribadah kepada Allah, misalnya menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah dan Madinah, itu hal apa urusannya ibadah, tapi juga dunia harus menunjang. Apa dunianya? Ke sana itu menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah ilmu dan teknologi yang diberikan akal pikiran oleh Allah kepada manusia, sehingga dia membuat pesawat bisa terbang, kita bisa ke sana mempergunakannya untuk ibadah. Nah, jadi rezeki yang ketiga adalah rezeki yang didapatkan karena kita bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur itu akan dapat nikmat. Kalau orang tuh mengeluh saja, walaupun kayaknya bertambah rezekinya, bertambah hartanya, bertambah pangkat jabatannya, tetapi tidak ada kebahagiaan. Nah, tidak ada ketenangan. Kayaknya orang yang bersyukur itu insya Allah tenang hati dan pikirannya, ya seperti itu. Akan bertambah juga rezeki nikmatnya, sehat ya syukuri, bertambah sehat ya. Oh, dapat rezeki hari ini berupa makanan, dia syukuri, bertambah rezekinya nanti makanannya, bertambah ilmunya, bertambah makanan minumannya, bertambah pakaiannya, bertambah hartanya, bertambah iman dan Islamnya kalau dia syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita, akan mendatangkan rezeki kepada kita. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, azab Allah sudah menunggu. Apa azabnya? Ada orang yang susah, yang miskin, tapi dia bersyukur, dia merasa kaya. Tapi ada orang kaya raya, bergelimang harta, tapi tidak bersyukur, dia selalu sedih dan berduka. Mungkin itu dulu, pemirsa Sampir TV, Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi tausiah berikutnya setelah yang berikut ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Thank you.
Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam saf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. Kepada kita, beliau sudah mempraktekkan, mencontohkan kepada kita, yaitu
bisa membawa dagangan kain, ya kan, macam-macam lah beliau jual waktu itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita umat Islam, ya, khususnya umat Islam maupun umat-umat yang lain, kalau pengen dapat rezeki dari Allah ada ikhtiar, ada usaha. Yang pengen dapat padi tentu bukan hanya berdoa, tapi dia mengolah tanah sawah itu, lalu ditaburlah bibit padi sehingga tumbuhlah padi. Nah, kalau tanam padi insya Allah dapat padi, tapi kalau tanam rumput nggak akan tumbuh padi, ya. Tapi kalau tanam padi biasanya tumbuh rumput, tapi kalau tanam rumput tidak tumbuh padi. Nah, itu istilah, ya. Kalau kita mengutamakan agama, akhirat insya Allah dunia mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak mengikuti. Itu maksudnya tanam padi tumbuh rumput, tanam rumput tumbuh apa tidak tumbuh padi. Ya, itu ya. Nah, jadi rezeki kita ini ada yang dijemput. Nah, ada yang dijemput, pegawai negeri, karyawan, karyawati, ya, pengusaha, pebisnis, dia berangkat dari rumah. Walaupun musim pandemi hari ini banyak menggunakan WFH namanya. Work from home. Wah, WFH katanya. Jadi ada WFO, ada WFH, yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Itu semua ikhtiar atau usaha, ya, agar kita mendapatkan rezeki itu. Nah, kita berusaha sudah, berdoa sudah, tawakal kepada Allah. Serahkan hasilnya. Nah, sudah jualan, bismillah, hari ini aku jualan karena Allah, beribadah jualan. Pasrahkan, tawakalkan, sudah berusaha memamerkan lewat media sosial, lewat pengeras suara, lewat baliho-baliho. Belum laku juga, namanya takdir. Nah, kita sudah berusaha. Nah, itu. Jadi ada rezeki yang kita dapatkan karena kita berusaha. Tapi ingat, tidak semua usaha itu menghasilkan rezeki. Ya. Karena ada juga orang yang berusaha tidak dapat, ada. Tapi ada juga orang yang tidak berusaha malah dapat. Nah, itulah namanya rezeki yang tidak disangka-sangka atau rezeki yang tidak diduga. Itu. Jadi ada rezeki lagi yang selanjutnya adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah saudaraku, jamaah sekalian, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Tentu dalam hidup pernah. Contoh kecil, kita ke warung makan, ya, warung makan, mau makan, ya. Selesai makan kita bayar. Kata penjualnya, pedagangnya, sudah dibayar orang tadi. Lah, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Sudah dibayarin orang, rezekinya kita dapat makanan, malah dibayarin orang. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Atau misalnya kita lagi menggali tanah, mencangkul, lama-kelamaan tang bunyi besi dibuka, ternyata ada emas kah di bawahnya, ada batu bara kah. Nah, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka, begitu ya. Ada juga rezeki yang yang didapatkan karena sedekah. Jadi ada yang rezeki itu yang diberikan Allah karena kita rajin sedekah. Nah, saya kemarin sudah membahas ya tentang sedekah, ya. Jadi kan Allah itu kan sudah jelas dalam Al-Qur'an tuh, memberikan rezeki yang berimpak di jalan Allah itu akan diberikan balasan. Satu bisa dibalas Allah, satu kebaikan dibalas Allah 10, bahkan lebih daripada itu sampai 700 kali lipat. Orang yang berinfak di jalan Allah itu bisa mendapatkan balasan ganjaran dari Allah itu sampai 700 kali lipat, sabihmiah. Nah, jadi ada orang bersedekah misalnya 100.000, petang harinya dapat rezeki dari Allah dikasih 10 juta. Dikasih 1 juta. Nah, 10 kali lipat kan. Tapi bisa saja sedekahnya misalnya 1 juta sehari, dikasihkan Allah 700 kali lipat. 700 juta dia dapat kebaikan, baik berupa pahala maupun dapat proyek ke apakah rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena didapatkan karena melalui jalan sedekah, ya. Jadi orang yang bersedekah itu juga memancing rezeki. Jadi ada orang dapat rezeki karena bersedekah, ada orang dapat rezeki karena tidak disangka-sangka, ada orang dapat rezeki karena berusaha, ada orang dapat rezeki karena dapat yang khusus, ada orang diberi rezeki.
Jadi kita ini termasuk yang dapat rezeki yang mana kira-kira? Ada orang juga dapat rezeki karena bersyukur. Ada juga orang yang dapat rezeki itu karena keluarga, karena menikah, ya. Kan Allah sudah nyatakan bagi yang cukup umur, ya, sudah ada kemampuan untuk menikah, maka nikah. Maka Allah akan berikan rezeki yang berlimpah. Nah, jadi jangan takut kepada jomblo-jomblo yang belum nikah, yang sudah sampai waktunya, jangan takut rezeki. Ketika menikah akan tambah rezekinya. Nah, yakin itu, hakul yakin. Nah, seperti itu. Dan juga rezeki itu bisa dapat karena keluarga. Jadi udah nikah, punya anak, anaknya 10 pintar, dapat pekerjaan ini, dapat hasil ini. Orang tuanya juga dapat rezeki. Nah, seperti itu. Atau menantu, dapat menantu yang baik. Ternyata menantunya banyak rezekinya, dikasihkan ke orang tuanya. Nah, jadi dapat rezeki dari menantu. Jadi dapat rezeki itu karena nikah, bisa karena istri, karena anak, atau karena menantu, karena cucu, dan karena saudara-saudara. Maka dari itu kita kalau pengen dapat rezeki, bersilaturahim. Jangan memutuskan tali silaturahim. Insya Allah dengan bersilaturahim banyak rezeki dan panjang umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebagai kesimpulan pada sore hari ini adalah rezeki datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi, kita yang diberi rezeki. Dan rezeki itu berbagai macam. Ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus, ada rezeki yang karena bersedekah, ada rezeki yang karena bersyukur, ada rezeki yang karena berusaha, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ada rezeki yang karena menikah, berkeluarga. Nah, seperti itu. Ada juga yang terakhir, rezeki karena beristighfar. Nah, jadi orang rajin amalan zikir istighfar, insya Allah banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam tema yang lainnya, kajian agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf ya. Mari kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.